selama ini kita sudah menggunakan stem konkrit, dan tentunya penggunaan stem konkrit ini sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Karena kita selain menata trotoar, kita menata lingkungan di daerah sekitar. Jadi kita akan merapikan semua trotoar-trotoar, terutama yang dekat gedung sekretaris ASEAN. Penggunaan material lainnya pun menunjang dengan KTT ASEAN. Adanya lambang-lambang negara-negara ASEAN itu kita tempatkan juga di sekitar trotoar Paletehan. Dengan adanya proyek tersebut, area Peruri menjadi lebih indah dari sisi estetikanya. Intrik di area kantor Peruri juga menjadi lebih baik. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang telah diperbaiki, terutama dengan adanya disediakan ubin khusus untuk area difabel, sehingga fasilitas untuk difabel juga lebih terjaga. Selain itu juga terdapat beberapa area tempat duduk. Kemudian dengan adanya speed bump, dapat meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan. Selain itu juga ada bollard yang digunakan sebagai pengamanan jalan juga. Kami juga ingin mendukung inovasi dari Dinas Bina Marga terkait dengan bahan untuk pembuatan trotoar, yaitu trukrit yang berfungsi sebagai bioresapan air dan juga dekokrit yang secara bahannya lebih kuat daripada bahan trotoar biasa. Proyek ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan dalam upaya kita untuk meningkatkan infrastruktur publik. Salah satu keputusan terbaik yang kami buat dalam proyek ini adalah memilih untuk menggunakan produk beton, yaitu beton dekokrit dan beton trukrit. Produk-produk ini telah membantu kami dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan dari trotoar ini. Keunggulan dari beton ini tidak hanya dari segi estetika, tetapi juga fungsionalitas. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, termasuk Peruri dan masyarakat setempat, yang telah membantu kami dalam mewujudkan proyek ini. Sebagai pekerja kantor yang setiap hari melewati trotoar Peri Blok M, saya merasa perubahan ini sangat membantu. Trotoar yang dulu tidak rata dan sempit, kini menjadi lebih lebar dan nyaman untuk lewati. Saya sangat apresiasi dengan perubahan yang dibawa oleh proyek trotoar Peruri Blok M. Saluran air yang kini sudah ditutup, saya merasa lebih aman ketika berlari. Menurut saya ini perubahan yang cukup positif ya. Trotoar yang jauh lebih lebar dan rata membuat saya berolahraga menjadi jauh lebih menyenangkan. Sebagai orang tua, kita sering banget nih beraktivitas di luar. Terutama tuh sama istri, sama anak kita nih. Trotoar yang baru ini membantu kami banget sebagai keluarga. Fitur-fitur yang baru di trotoar yang baru ini seperti speed bump, terus ubin pemandu, ini membuat kami lebih nyaman dan percaya diri untuk membiarin anak kami untuk berjalan sendiri di trotoar. Ini adalah merupakan salah satu langkah yang bagus untuk kota kami, dan kami berharap akan lebih banyak lagi proyek-proyek seperti ini supaya trotoar di kota kami menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi ke depannya.